Hello, Assalamualaikum. Alhamdulillah, ramai yang PM ke AIS. Diorang dah nak, diorang grab promo Merdeka tu ya. Okay, so diorang ramai yang tanya ke AIS apa amalan, macam mana nak mengamalkan produk-produk Blessed Beauty dengan NR, pagi ke, petang ke, sebelum makan ke, selepas makan ke. So soalan semalam tu, I dapat soalan tu, Assalamualaikum Kak Ais. Siang tadi ada tengok live Kak Ais, malam lah saya buat live kan. Boleh ke saya nak tanya jadual aturan Kak Ais makan produk NR dan produk Kak Ais? Contoh macam sebelum breakfast ke ambil jus biduan dia, lepas breakfast kopi buana, sebelum tidur dan lain-lain. Terima kasih Kak Ais. Okay. Saya jual dua produk. Satu produk Blessed Beauty dan satu produk NR, Nona Rogai. Kita start dengan NR dulu lah ya, Nona Rogai. Okay, Nona Rogai ni dia ada few range of products which is Paito eh. Paito Natal, Paito Cleanse Plus, Paitox, dan lawas. Lawas kencang, lawas angin dan lawas segar. So, kalau macam Paito ni, you kena ingat. Paito ni adalah dalam bentuk tablet. Kalau macam lawas tu, dia dalam bentuk serbuk di mana you kena bancuh. So, bilakah masa yang sesuai untuk amalkan produk-produk NR ni? Okay, kalau orang tanya, malam atau siang? Kena faham, bila kita makan produk NR, produk ini diamalkan untuk apa? Untuk melawaskan pembuangan air besar. So, bila waktu sesuai untuk you amalkan produk NR ni bergantung pada bila you nak buang air besar. Itu keywords dia. Contohnya, kalau katalah kita, macam saya tak suka amalkan malam sebelum tidur sebab esok awal pagi saya senang bangun pagi nak solat sebab saya tiba-tiba rasa gesa nak berak, macam itulah. So saya akan makan malam sebelum tidur. Ada setengah orang dululah masa tengah kita nak ada kita tak ada PKP kan, kerja pagi nak drive, dia kata tak boleh lah malam ke air sebab pagi tu nanti saya akan rushing dalam kereta nak berak lah pula. Jadi hampa janganlah makan malam. Makanlah, Kak Ais akan cadangkan orang yang bekerja makan set dalam pukul 4 atau 5. So sebab dia kan tablet kan, so dia makan je kat tempat kerja. So malam tu dalam pukul 10, 9, 10 sebelum tidur tu dia dah buang air besar. So produk-produk NR bergantung pada bila you nak buang air besar. Tetapi untuk ibu yang dalam pantang bersalin yang amalkan Paito Natal, kena amalkan Paito Natal tu pagi sebelum breakfast. Ini cara amalan bidan-bidan lama untuk ubat ibu-ibu selepas bersalin. Ubat periuk diberi makan kepada ibu selepas bersalin sebelum breakfast empty stomach. So, Paito Natal tu before breakfast you kena makanlah 3 biji ke 4 biji ke ikut tahap kelawasan. Maksudnya, kalau ibu dalam pantang tu dia jenis terlalu lawas, cukup makan 2 biji Natal. Tetapi kalau ibu tu dalam pantang dia sembelit, dia susah nak buang air besar, najis dia keras, dia boleh makan 3 ke 4 biji tablet eh. Okay, so faham eh. So produk NR ni produk yang nak bantu buang air besar. Kalau bukan dalam pantang, kena adjust according pada bila korang free nak buang air besar. Tapi kalau senang angin, gastrik lepas makan ke Kak Ais? Tak ada, Aida. Because sifat NR tu sendiri adalah yang membuang angin. Dia takkan kacau pada gastrik ni. Dia boleh amalkan. Yang tak boleh amalkan sebelum breakfast adalah akar herbenika. Akar herbenika ni kita tak galakkan amal sebelum breakfast. Sekurang-kurangnya kena breakfast dulu baru amalkan akar herbenika. Sebab bila kita amalkan apa-apa bahan-bahan diuretik eh. Diuretik ni macam yang senang kencing apa semua kan. Akar herbenika kan diuretik. Spices tea kan diuretik. So kalau kita amalkan sebelum breakfast, takut nanti dia senang menghidap masalah tekanan darah rendah, low blood pressure. So akar benika sebaiknya makan dulu baru amalkan akar benika dan juga spices tea. Alright, faham eh? Ni untuk produk NR dulu ya. Ada apa soalan tak untuk produk NR? Nanti boleh tanyalah, just comment, nanti I baca, I jawab. And then untuk produk Blessed Beauty, first sekali produk jus biduan dia. Okay, jus biduan dia ni
Dia adalah daripada bahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bila daripada bahan sayur-sayuran dan buah-buahan ni, dia boleh diamalkan sebaiknya. Sebab kita nak ambil, kita kan jus bilion dia kan untuk kolagen kulit kan. So, apa-apa kolagen kulit ni sebaiknya diamalkan ketika empty stomach. So, orang tanya pula, kalau macam tu, saya nak makan Python Natal sebelum breakfast, saya nak makan juga jus bilion dia. Boleh campur tak? Tak ada masalah. Sebab daripada dulu Python Natal tu bila nak makan sambil makan buah ke sambil makan ulam ke lepas je kan. So siapa-siapa yang memandai-mandai cakap jus biduanda tu tak boleh campur dengan NR, meh batang jumpa saya. Sebab dia kena faham, saya ni pengamal NR ni daripada 1993. Saya dah kenal sangat sepak terajang produk NR ni. Jadi of course bila saya keluarkan produk, saya akan buat produk yang complement ataupun melengkapkan melengkapkan produk NR. Buat apa saya nak buat barang bahan produk-produk yang akan bercanggah? Adalah saya dah jus komat dinda tu bercanggah jugalah dengan Pytox. So tak boleh amalkan serentak. Kena faham. So bila saya cakap jus biduan dia tu boleh diamalkan serentak dengan NR, tak ada masalah lah sebab dia hanya jus buah dan jus ulam. So boleh je masa Python Natal maka teguklah satu sesyen jus biduan dia. So jus biduan dia ni berapa sesyen nak minum ke ais? Minumlah satu ke dua sesyen ikut pada pada keperluan lah. Kalau nak lagi cepat nampak kesan, makan dua sesyen. Kalau tidak, satu sesyen pun dah memadai. Kak Ais, ada orang lepas makan biduan dia jadi macam angin naik ke kepala. Bila tukar ambil lepas baru makan baru okey. Ada kaitan ke? Okey. Kemungkinan ya, cekur yang ada kat dalam tu. Kadang-kadang bahan dalam dia tak adalah kita ambil halia ke apa. Tapi ada cekur kat dalam tu. Cekur tu lah yang macam tendang angin. Kalau dia macam tendang angin tu, mungkin badan dia memang dah sedia kala banyak angin. Memang kena makan lepas breakfast lah. Okay. So bergantung, kita kena adjust bergantung pada badan. Sebab bila saya bagi ni, dia hanya sebagai general benchmark. Terpulang pada badan individu masing-masing. Ada yang jenis yang berangin, ada jenis berat badan yang hormon imbalance. So bila makan tu dia punya kesan dia berbeza-beza. Jadi terbaik bila amalkan herba ataupun makan produk ni, you refer lah balik dekat penjual ataupun owner. Kan? So macam you yang makan beli barang Bless Beauty ni, refer balik dengan dropship yang you beli. Lepas tu dropship tu akan tanya pada saya sebagai owner, saya kena bertanggungjawab lah untuk explain kenapa you makan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Kalau ada masalah, sebab saya very transparent dengan produk saya. Kalau tak sesuai, tak sesuai. Macam orang tanya saya kan, Kak Ais, saya diabetik, boleh tak saya makan jus bidon dia? Dia masih tak galak kan? Sebab saya tanya, you diabetik, you boleh minum makan kurma tak? Tak boleh. Dalam tu ni memang ada kurma, tak ada madu tapi ada jus kurma. Jadi saya akan straight forward cakap tak boleh. Kan? Sebab saya takkan merosakkan lah. Sebab apa kita nak jual produk ni, kalau boleh saya memang niat nak membantu. Tapi kalau produk tu tak sesuai dengan korang, memang saya akan cakap direct. Contohnya masa first kali keluar jus biduanda ni, memang saya buat khas untuk orang bukan pantang dan orang mengandung. So memang ibu hamil tak boleh makan, dalam pantang tak boleh makan. So bila saya cakap macam tu, ramai yang macam ala tak bestnya. Jadi saya tukarlah formulasi, saya kurangkan bahan-bahan yang tak sesuai untuk ibu hamil dan ibu mengandung. That's how I keluarkan produk I, okay? Okey, yang kedua adalah jus komat dinda. Okey, jus komat dinda ni saya galakkan makan sebelum tidur. Satu ke dua sesyen. Kenapa ada dua sukatan? Satu sesyen untuk orang yang tak ada masalah sangatlah, just untuk maintenance kewanitaan sahaja. Kalau dua sesyen ni lebih kepada kita nak merawat. Mungkin dia ada masalah kentut faraj, mungkin dia ada masalah orang kata keputihan melampau, dia kena makan dua sesyen komat dinda. So komat dinda ni apa? Dalam dia kandungan kunyit dengan cekur. So amalan macam dulu minum air kunyit kan, macam tu lah. Tapi dosis kunyit dia sangat-sangat mild, yang boleh kita amalkan tiap-tiap hari, tak ada masalah. Alright, so jus komat dinda ni saya galakkan untuk wanita yang nak menjaga kerapian. Kenapa saya kata kerapian bukan merapat? Sebab apa? Ramai je wanita yang rapat kat bawah tu, makan manjakani segala benda tapi kat bawah tu berbau. Sebab apa? Dia tak rapi. Dalam dia masih kotor kan? Dalam kawasan faraj tu masih kotor. Ada yang orang kata rapat-rapat-rapat tapi berkeputihan. Ada yang rapat tetapi keluar air hanyir. Maksudnya dia tak rapi. Tapi dengan jus komat dinda ni, insyaAllah dia punya renehan dia adalah untuk merapikan. Maksudnya kita tak fikir rapat, kita fikir yang merapikan. Kasih bersih kat bawah tu, kasih rapi, kasih tak ada keputihan, tak ada lilihan sulit ya. So
kerapian ni lagi penting daripada kerapat. Berapa ramai yang rapat tapi kat bawah tu suami sampai cakap tolonglah, bau dah macam ikan kering. Memang wujud ya, sebab saya yang jaga spa dulu ni, kadang-kadang tu tong tangas tu bila orang tu dah pakai, dia akan keluar bau macam sotong kering, busuk gila, hangi. Saya sampai kena basuh, kena si jemur dekat tempat panas untuk hilangkan bau hangi tu. Sebab kadang-kadang kita kena pantau ya, kawasan sulit kita. Kadang-kadang ada yang berbau hangi, ada yang berbau bangkai. Semuanya bergantung pada darah. Maksudnya kalau orang tu jenis sembelit, tak rajin buang yang besar ni, memang akan jadi hangi lah kat bawah tu eh. Dia bukannya rapat. Rapat ni orang kata rapat pun tapi tak rapi, tak bersih pun geli juga kan. Okay. So jus kamar dinda you amalkan malam sebelum tidur. Selepas tidur nak buat macam mana? Okay, dah tidur. Kejap. Lepas tu kopi buana. Okay, kopi buana ni dia bergantung pada orang. Kalau macam saya, untuk boost tenaga ni memang saya amalkan setiap pagi. Macam tadi pun saya dah minum. Saya minum selalu 1-2 sesyik. So dia akan boost tenaga sampailah malam. Okay. Tetapi untuk orang yang nak merawat masalah prestasi seksual, maksudnya suami ada masalah penat nak perform tak boleh, isteri pun kadang-kadang rasa malam ni suami nak minta tapi dah penat, amalkan sebelum tidur. Faham eh? Kopi buana. So tiga je lah produk makan daripada Bless Beauty. So kita cara amalan kita bergantung pada apa kita nak daripada produk tu. So kalau siapa yang kopi buana ni, you just kena makan, amalkan sampai betul-betul. Dia memang bagi tenaga lah. And then, kena ingat, saya pakai Arabica kopi. Maksudnya, dia tak adalah terlampau, kafein dia terlampau sangat kuat. And then, dia punya bakar pun taklah sampai 75%. So, dia very mild. Tengok kopi dia pun cair. Tapi, sangat-sangat membantulah untuk tenaga. Tenaga ni datang daripada buah pelaga tu. Pelaga tu membantu untuk pecah angin dalam badan. So kadang-kadang kita silap tau. Kita bila penat, kita ingat kita tak ada tenaga. Sebenarnya kita penat, badan kita banyak angin. Bila badan banyak angin, dia akan buat badan kita lemau. Jadi bila minum kopi buana ni, ramai yang cakap kentut, ya Allah, kat ais keluar berderu-deru, budak sendawa. Yang tu membantu, buah pelaga sangat-sangat membantu untuk memecahkan lendik angin. Bila untuk suami pula, dia sangat-sangat, buah pelaga ni sangat-sangat bagus untuk memperbaiki kualiti sperma suami. Okay, so amalan kopi ni, orang kata kopi bukan membantutkan lagi ke prestasi seksual. Dia bergantung pada kopi, tak semua kopinya sama. Kita tengok jenis kopi, tengok daripada pembakaran dia berapa persen. Macam saya pastikan kopi saya dipakai Arabica, bukannya Robusto. Kak Ais, ada orang masa pantang dulu dia keluar bau hangi macam Kak Ais cakap tu. Walhal dia tak ada makan ikan masin, pekasam, ikan bilis sebab dalam pantang. Apa yang faktor lainnya tu saya cakap. Kadang-kadang kita kena faham, ketika hamil 9 bulan 10 hari, kita bukannya lawas sangat pun buang yang besar. Ibu hamil kebanyakannya sembelit. Jadi bila dia tak ada benda yang dia amalkan untuk melawaskan pembuangan air besar ketika hamil, nanti bila dalam pantang tu, dia memang bau segala hanyir tu keluar ketika dalam pantang, darah-darah dia tu. Sebab darah kita ni, darah haid, darah nifas kita ni bergantung kepada darah dalam badan. So kalau kita ni jenis rajin buang air besar, insyaAllah darah kita bau besi. Saya dah cakap banyak kali, darah haid, darah nifas yang sihat berbau besi, besi karat. Sebab dia kan iron, from iron source. So kalau orang tu dia darah dia bau hangi, dia jarang buang air besar. So bila dia jarang buang air besar, dia punya badan penuh toksik. So kalau dos yang macam tu, saya galakkan makanlah salah satu produk NR yang bantu untuk lawaskan buang air besar. So bila dia dah buang air besar 2 minggu berturut-turut, maksudnya tiap-tiap hari, 14 hari tu betul-betul dia buang air besar, dia boleh perasan darah dia tak berbau, ketiak dia tak berbau, mulut dia tak berbau, kawasan sulit dia pun tak berbau, insyaAllah. Buana, komat, biduanda, paitu natal, spices tea. Sesuai tak untuk pesakit kanser? Makan ubat badan jadi lemah. Okay. Komat dinda insyaAllah sesuai. Dia tidak membantulah untuk merawat kanser. I will never overclaim my product ya Aida. Tapi komat dinda ni dia ada kunyit, iaitu anti-inflammatory. Mungkin dalam keadaan dia kanser, dia ada keradangan dalaman badan. Dia bantulah untuk bukan merawat. Dia bantu untuk kontrol lah keradangan dalam badan dia. Biduanda sesuai
tak ada bahan. Okey, biduan dan ni banyak orang takut tau, sebab dia kata ni collagen kan ke ais, sebab kebanyakan collagen akan membuatkan kita ada ketumbuhan. You kena faham, collagen yang buat ketumbuhan tu collagen yang mempunyai phytoestrogen ataupun estrogen tiruan tambahan yang daripada sos, daripada sumber soya. Kadang-kadang marine produk, rumpai air produk pun dia ada juga tau. So you kena faham, I punya collagen ni dia punya sumber dia daripada ulam-ulam. Jadi kebanyakannya collagen yang orang kanser ataupun orang ada ketumbuhan rahim tak boleh amalkan ialah collagen yang macam dia claim untuk memontokkan buntut, untuk tambah saiz payudara. Yang itu dia pakai hormon phytoestrogen nak kasi besar titik besar buntut. Itu orang yang ada ketumbuhan, ada kanser tak boleh makan. Macam jus biduanda ni, very straightforward. Dia hanyalah jus buah dan jus sayur. So, orang kanser, insyaAllah selamat makan. Paito Natal, insyaAllah selamat makan untuk pesakit kanser. Dia membantu untuk lawaskan buang air besar. Dia bantu untuk balancekan balik hormon dia. Spices tea pun tak ada masalah. Sebab saya cakap spices tea ni, bahan dia daripada bahan-bahan buat teh. So, kalau orang pesakit kanser ni boleh makan sup, spices ini bahan-bahan ini buat sup. So kalau orang pesakit kanser ni boleh minum sup, makan sup, dia tak ada masalah untuk amalkan spices tea. Buana ni boleh amalkan, tapi saya kalau kanser ni saya tak berapa galakkan amalan kopi lah, ya. Once a while should be okay. Tapi kalau macam amalan tiap-tiap hari, better not. Elakkan caffeine source of ni lah. Lebih baik dia minum spices tea daripada minum kopi, ya. Untuk pregnant lawas tiga beradik tu sesuai ambil yang mana satu? Okey. Kepada yang nak amalkan lawas tiga beradik, kena faham. Lawas tiga beradik ni, okey, Paito Natal. Satu tablet Paito Natal tu dalam tu ada lawas tiga beradik. Tetapi kombinasi yang berbeza. Paito Natal dengan Paito Cleanse Plus pun ada lawas tiga beradik, tetapi dia punya kombinasi dia berbeza. Maksudnya kalau Paito Natal ni dia lebih lawas angin dengan lawas segar. Kalau Paito Cleanse Plus dia lebih lawas kencang dengan lawas angin. So kena faham. Kalau untuk orang yang nak makan lawas, dia kena ambil ketiga-tiganya sekali. So maksudnya dia kena ambil lawas kencang, lawas angin, lawas segar baru dia balance. Tetapi bergantung, kalau ibu pregnant tu dia terlalu lawas, dia tak perlu ambil lawas kencang. Ambil lawas angin dan lawas segar dah cukup. Tapi kalau ibu pregnant tu dia terlalu, orang kata dia terlalu sembelit, dia kena ambil lawas kencang. So kalau korang nak makan lawas, kena melalui konsultasi. Kita orang nak tahu you buang air besar tiap-tiap hari ke, period you regular ke tak, berapa BMI you. Semua kita orang kena tahu dulu sebelum kita orang nak bagi tahu apa nak makan. Okay, so semua faham ya? Aturan amalan NR dan produk breastfeeding, nak makan malam ke siang, sebelum ke selepas makan, itu bergantung pada apa yang kita nak hasiat tu macam mana. So kepada siapa yang dah beli promo Merdeka tu, terima kasih dan semoga mendapat hasiat lah dan manfaat daripada produk-produk yang saya jual. Siapa yang dah beli boleh refer pada penjual lah, ya. Sebab beli dengan dropship ni, tanya dropship ni macam mana nak amalkan, ya. Make sure bila kita amalkan apa-apa herba, kita kena faham apa kandungan, macam mana cara makan. Tak boleh makan suka-suka je makan. Okay, and then dapatkan konsultasi, boleh DM, boleh PM saya tak ada masalah untuk jawab. Tapi saya lebih suka kalau dapatkan konsultasi daripada orang yang menjual tu sendiri. Okay, so itu sahaja untuk hari ni, macam mana amalan kita nak makan produk-produk ni. So thank you so much for watching. Jangan lupa dapatkan promo Merdeka, ya. Promo Merdeka ni very, orang kata, bergantung pada stok produk. Sebab stok produk pun tak berapa. Yelah, sebab PKP ni kan kilang pun sangat limited kan, pekerja dia pun tak ramai. So kita, so dapatkan promo Merdeka berharga RM150 untuk kedua-dua. Promo satu dia ada 15 spices tea, dia ada Komat Dinda dengan Biduanda. Promo Merdeka 2 dia ada 15 spices tea juga, tapi dia tak ada Komat Dinda, dia ganti dengan kopi Buana dengan jus Biduanda. So kalau macam saya akan ambil kedua-duanya sekali untuk amalan suami dan isteri, sebab kopi Buana tu sangat-sangat bagus untuk suami dan Komat Dinda tu sangat-sangat bagus untuk isteri. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and happy weekend.